Selamat datang di Petani Kampung Channel. Berbagi pengalaman tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan yang selalu memberi inspirasi dan motivasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya Petani Kampung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kegiatan saya menguruk tanaman cabai merah keriting teman-teman bersama teman-teman di lahan bekas tanaman padi sawah. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang selalu mendukung dan support channel ini hingga saat ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesuksesan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Juga, untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus berbagi info, tutorial-tutorial dan berbagi pengalaman tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Mari ikuti kegiatan saya teman-teman menguruk tanaman CMK atau cabai merah keriting di lahan bekas tanaman padi sawahnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, dan selamat menyaksikan. Ini tanaman yang sudah diuruk teman-teman, usianya kurang lebih 15 hari setelah tanam, sudah mulai mengeluarkan tunas baru teman-teman, mengeluarkan daun muda, dan sudah diberikan pupuk untuk yang pertama kalinya. Dan yang di sana yang agak jauh itu yang terlihat masih hijau, itu yang belum diuruk teman-teman, jadi masih banyak rumputnya, belum terlihat rapi. Sedangkan yang sudah diuruk sudah terlihat rapi teman-teman, dan juga rumput-rumputnya sudah tertimbun. Sebelum melakukan pekerjaan, kita ngopi-ngopi dulu teman-teman. Nah ini teman-teman sudah terlihat segar karena sudah ditimbun dan sudah diberikan pupuk. Tinggal melakukan penyiraman dan penyemprotan secara rutin teman-teman. Nah ini teman-teman kegiatan pekerjaan yang kami lakukan di lahan CMK, karena banyak teman jadi pekerjaan terasa ringan dan penuh semangat teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang masih menyaksikan dan mengikuti kegiatan saya. Semoga mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan-kegiatan kami teman-teman. Simak dan ikuti terus kegiatan kami teman-teman, agar teman-teman bisa belajar dari video ini bagaimana caranya menguruk tanaman CMK di bekas lahan padi sawah. Lahan ini cukup luas teman-teman, jadi perlu banyak tenaga kerja yang dikerahkan. Kita istirahat ngopi lagi teman-teman, karena cuaca panas dan capek, jadi kita istirahat dulu. Cukup sekian review kegiatan saya kali ini teman-teman, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.